Halo, jumpa lagi dengan saya Kang Hasan Hari ini kita akan bahas tema gila gelar Ya, banyak orang pengen punya gelar gitu ya. Nggak tahu kenapa Gelar akademik, gelar kebangsawanan Bahkan mungkin ya gelar-gelar keagamaan dipanggil ustadz dan sebagainya Gelar akademik ini termasuk yang eh, paling gila Yang paling gila Orang mau misalnya bayar eh, Masuk ke perguruan tinggi Swasta yang gak jelas ya, Untuk mendapatkan gelar ya Gelar sarjana itu udah nggak penting sekarang Orang ngejarnya master, doktor gitu ya Kemudian Tidak hanya perguruan tinggi swasta nggak jelas Tapi perguruan tinggi negeri itu juga Entah kenapa mengeluarkan gelar-gelar secara tidak patut ya Artis Dapat gelar doktor Yang sehari-harinya kita lihat artis itu Ya nggak pantas lah Dapat gelar doktor Entah bagaimana ceritanya bisa dapat gelar doktor Politikus ya Anak politikus, anak pengurus partai, dapat gelar doktor, ditambah lagi pejabat-pejabat negara diberi gelar doktor honoris causa, bahkan dapat gelar dalam tanda politik tanda petik profesor. mohon maaf saya harus koreksi dulu, profesor itu bukan gelar, profesor itu jabatan. Ya, jadi di dunia akademik itu ada jabatan asisten ahli mudah-mudahan belum berubah ya kemudian ada lektor lektor kepala profesor ya kalau kita padankan itu sama seperti kalau di perusahaan itu ada supervisor asisten manajer kemudian manajer lalu direktur, presiden direktur dan sebagainya. Itu jabatan, bukan bukan gelar ya. Profesor itu bukan gelar. Jadi kalau ada orang jadi profesor misalnya, tapi dia sehari-harinya sebetulnya tidak menekuni kegiatan-kegiatan terkait kegiatan akademik yaitu mengajar, meneliti, membimbing mahasiswa Ya itu sama saja dengan Anda mengangkat diri Anda sendiri jadi manajer di perusahaan yang fiktif. Ya, atau samalah seperti anak-anak alay yang pasang status di Facebooknya ya sebagai direktur PT Mencari Cinta Sejati. Kosong banget gitu. Ya. Sama halnya orang yang memasang gelar tanpa isi, gelar akademik tanpa tanpa eh, kemampuan intelektual dia dalam satu bidang eh, akademik tertentu, tanpa karya ilmiah dia di bidang akademik tertentu, itu sama aja dengan Anda pakai baju baju karate, pasang sabuk hitam. Sama kosong. Atau Anda beli beli seragam tentara, ya. Kasih pangkat, misalnya kolonel di sini, kemudian kasih tanda penghargaan sendiri, Anda mejeng berfoto, itu sama jenisnya. Herannya, gila gelar ini menyangkut, atau diderita oleh orang-orang yang sebenarnya, bukan orang-orang kecil, orang-orang yang sebenarnya sudah punya prestasi. Dulu, mendistek dikti itu melakukan penggerebekan ke universitas swasta yang abal-abal, ya. memberi gelar pada orang-orang, uh, ya, dengan menghasilkan duit sih mereka. Ya. Kemudian, Pak Menteri dengan tegas bilang, "Ini akan diberangus, ya, perguruan tingginya akan ditindak tegas." Eh, ternyata di situ ada. Orang berpangkat tinggi yang dapat gelar doktor dari situ, akhirnya gak berani ditindak. Orang-orang yang mohon maaf, sudah jadi menteri, sudah kaya raya, sudah jadi pejabat tinggi, kok ya masih mau memeriahkan diri dengan gelar-gelar yang sebenarnya kosong itu? Tanpa gelar itu, Anda sudah... Sudah hebat, sudah dihormati orang. Kenapa masih cari gelar sih? Nah, ini yang kita nggak paham. Ya. ya, orang mungkin bilang, "Ah, ya, begitulah manusia, nggak ada puasnya. Boleh Anda tidak puas, tapi puaskan diri Anda dengan hal-hal yang substansial, bukan dengan hal-hal yang palsu." Dan jangan gunakan institusi negara. Ya, perguruan tinggi negeri itu, kan, institusi negara, institusi terhormat. Jangan peralat institusi itu untuk memuaskan nafsu aneh Anda. Itu, gitu. nah, tapi kok perguruan tinggi ini, ya, mau gitu ya? Ya, kalau kita baca Undang-Undang uh, Dosen, Undang-Undang yang mengatur perguruan tinggi negeri eh perguruan tinggi memang ada aturan untuk memberikan eh misalnya gelar kehormatan doktor honoris causa. Tapi ya mau <guruh> jangan gitu-gitu amat lah ya. Jangan gitu-gitu amat ya. secara telanjang sampai eh kemarin ada berita aturan di universitas harus diubah supaya orang itu dapat diberi gelar doktor honoris causa dan sebagainya ini kan jadi jadi makin konyol gitu jangan jangan diumbar lah nah kenapa kok misalnya perguruan tinggi itu sampai mengumbar begitu ya kita juga tidak usah heran banyak perguruan tinggi negeri menyelenggarakan program doktoral program S2 juga master itu dengan tujuan tuh cari duit, ya, cari duit baik untuk keperluan yang katanya keperluan pengembangan perguruan tinggi itu sendiri juga untuk ya menambah penghasilan para dosennya, ya, cari duit, ini menyedihkan Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami, hal-hal ya, yang harus kita pahami bahwa eh, bagi saya sih ya itu seperti itu tadi coba bayangkan seseorang beli baju karate dipakai di sabuk hitam terus dia ngaku aku karateka sabuk hitam apa yang bisa kita katakan dengan orang seperti itu atau orang beli baju tentara pasang pangkat kolonel kasih tanda jasa kemudian dia maca aku ini kolonel apa yang bisa kita katakan tentang orang seperti itu. Mohon maaf kalau saya cuma bisa bilang orang gila, ya, orang gila. Nah, wala, well, kita nggak usah uh, membahas orang gila, deh. Ya, kita bahas uh, bagaimana diri kita. Ya, bagaimana diri kita? Kenapa orang-orang-orang ini seperti itu? Ya tadi ada ketidakpuasan. Ad, kalau dalam dalam piramida kebutuhan e, Maslow itu kan yang paling dasar itu ya kebutuhan-kebutuhan dasar, makan, minum, ya. Paling tinggi itu kebutuhan yang paling tinggi itu kebutuhan untuk pengakuan. Nah, bagaimana agar kebutuhan Maslow kita ini ter, terpenuhi tanpa kita menjadi orang yang aneh. Nah, ini jawaban penting yang E, harus bisa kita temukan dalam diri kita sendiri. Ya, anda akan menghadapi soal ini ketika anda sudah beres dengan urusan-urusan tadi, e, urusan makan, urusan kebutuhan harian, kemudian urusan e, apa namanya rumah, mobil dan sebagainya. Pada puncak itu nanti anda akan mencari pengakuan. Nah, bagaimana? mendapatkan pengakuan dengan cara yang benar inilah poinnya ya uh, yang pertama fokuslah pada kemampuan anda sendiri apa yang bisa anda kerjakan itu kerjakan kerjakan sebaik-baiknya saya dulu di diberitahu oleh teman ini ini resep dia untuk untuk uh, ngetop ya, ngetop secara positif loh ya, buatlah ya tulisan, ya, kayak saya kan penulis, buatlah tulisan yang memberi orang apa yang orang membacanya itu orang merasa terinspirasi, orang merasa uh, ada gagasan hebat di situ itu satu. Tapi kalau anda tidak sanggup menulis, mencerahkan begitu banyak orang kata, kata teman saya, buatlah sesuatu, buatlah pekerjaan apa saja yang membuat orang lain menulis diri anda itu, menulis tentang diri anda itu dengan cara yang sangat hebat Ini yang diajarkan oleh teman saya. Lain arti ikut bekerjalah gitu bekerjalah kerjakan hal-hal ya tekuni hal-hal yang yang memang anda punya kekuatan di situ maka suatu saat orang akan melihat kehebatan itu jadi eksplorasilah diri anda ya. jadi eksplorasi di mana kekuatan anda yang kedua fokuslah pada manfaat manfaat yang bisa dihasilkan untuk orang lain dari kegiatan-kegiatan Anda itu. Ya. Jadi itu itu originalnya. Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang bermanfaat, kita tidak perlu lagi klaim. Orang lain akan akan menunjuk kita dia itu yang menghasilkan manfaat ini dia itu yang memberi kami inspirasi dia itu yang mengubah hidup kami menjadi lebih baik jadi kita kita tidak perlu membayar orang untuk menulis tentang diri kita orang akan menulis tentang diri kita kita tidak perlu mengklaim-klaim euh, bikin iklan di tv bahwa saya sudah melakukan ini 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 orang lain yang akan menunjuk pada diri kita bahwa kita itu orang yang bermanfaat. Fokuslah sekali lagi pada kekuatan kita, apa yang kita miliki, fokuslah pada manfaat buat orang lain. Dan yang terakhir, cukuplah bahagia, ya. Cukuplah berbahagia dengan apa yang Anda miliki tadi piramida kebutuhan Maslow itu seakan memberi kita legitimasi bahwa manusia itu nggak pernah puas betul tidak pernah puas setiap orang butuh pengakuan tapi sekali lagi pengakuan tertinggi ya sebenarnya adalah pengakuan terhadap diri kita di mana kita memang tidak punya sesuatu untuk kita banggakan Setiap orang punya itu Kita mengakui diri kita bahwa di bidang itu tuh saya memang Ya memang bukan bidang saya Ya, ya sederhananya politikus, pengusaha misalnya Sudah hebat di bidang dia masing-masing Ya Ya enggak usah repot-repot lah cari gelar akademik supaya Anda tuh kelihatan pinter anda jadi pengusaha besar itu sudah bukti bahwa anda pintar. Kalau anda masih cari juga gelar akademik untuk menunjukkan anda pintar, artinya anda ngakui kepintaran anda sebagai pengusaha. Punya jabatan politik tinggi, jadi ahli agama itu sudah sudah cukuplah buat anda. Nah merasa cukup inilah yang penting. Merasa cukup itu sama dengan tahu diri ada bidang yang memang bukan bidang saya ya jujur aja kita semua ini pada umumnya kan misalnya ndak akan sanggup mendaki Mount Everest ya kita ngaku aja kita nggak sanggup mendaki Mount Everest nah sama ngaku aja anda tuh ndak 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 sanggup jadi dokter nggak usah maksa untuk jadi dokter ndak penting juga jadi dokter itu Apalagi sampai mau jadi profesor dan sebagainya, sehingga jadi konyol gitu ya. Jadi, sekali lagi, temukan tempat di mana Anda bisa merasa puas dengan mengakui bagian-bagian yang memang bukan bagian kita, bukan bidang kita. Ini, saya pikir, penting untuk uh, kesehatan jiwa. Gitu, jangan sampai nanti atau sekarang anda sudah sukses tapi kemudian jadi kayak orang sakit jiwa ya, dengan dengan berbagai kepalsuan tadi ya. jangan sampai ya anda kayak tadi orang beli baju karate kemudian pakai sabuk hitam dia mengaku karate ke sabuk hitam oke tetap waras ya tetap waras tetap berpikir uh, logis berpikir nalar bernalar periksa diri kita cermin-lihat diri kita dalam cermin jangan sampai kita itu kayak orang gila Oke okay? selamat akhir pekan tetap waras